Oke, kembali lagi bersama Kripto Kisaran News. Kali ini kita coba bagaimana cara membeli di Trust Wallet. Oke, bagi teman-teman yang telah membuka emulator BlueStacks yang bisa membuka Android ya, kita silahkan klik Trust Walletnya ya. Trust Walletnya kita klik Trust Wallet, kita tunggu. Oke, di saat yang bersamaan kita juga aktifkan akun Indodax kita ya, akun Indodax, karena cara yang paling enak membeli di Trust Wallet itu adalah dengan transfer dari Indodax ya, dari Indodax. Oke, jadi kalau saudara-saudara yang sudah memiliki akun Indodax, agar lebih mudah karena Trust Wallet itu dalam untuk transfer kita gunakan BNB ya, BNB. Jadi kita beli dulu BNB dengan IDR. Saat ini harga BNB cukup lumayan mahal, 5.770.000 harganya ya. Tadi sempat menembus 5.980.000. Ini cukup luar biasa. Jadi kita beli BNB ya, kita beli, kita masukkan jumlah IDR kita, kemudian kita beli BNB. Tadi saya baru beli sekitar berapa nih? Saya beli sekitar 538.000 tadi ya, sekitar 0,098 BNB. Kemudian BNB ini saya transfer ya, saya transfer melalui, saya transfer ke Trust Wallet. Itu kita lihat dari rewire saja. Ini yang terakhir tadi saya 6 April 2001 jam 11 ya, jam 11 saya transfer 0,098 BNB dan berhasil ya. Saya transfer ke akun Trust Wallet saya. Oke, selanjutnya kita lihat, saya sudah masuk ke Trust Wallet. Misalkan ya, saya sudah masuk ke Trust Wallet. Jadi sebelum kita membeli di Trust Wallet, yang pertama itu kita tengok saldo BNB-nya. Saldo BNB ini punya saya tinggal sedikit ya, tinggal 2,32 dolar. Tapi koin BNB ini tidak bisa ya kita gunakan untuk membeli ya, sebelum kita ubah dalam bentuk smart chain ya, smart chain BNB. Harus kita ubah dulu ke dalam bentuk smart chain BNB. Oke, jadi caranya bagaimana? Caranya kita klik DEX. Ini DEX. Ini DEX. Jadi kita masukkan jumlah BNB kita, kemudian kita ubah ke DEX dengan mengklik ini. Ya, kemudian kita swap. Klik yang biru ini. Klik swap. Nah, seperti ini. Jadi kalau cukup dia akan berhasil, tapi kalau tidak cukup dia hanya seperti ini. Jadi saya tidak lagi memiliki di BNB-nya, BNB Smart Wallet-nya. Kemudian kalaupun dari BNB-nya saya juga tidak punya. Jadi tidak mencukupi ya, karena sudah habis saya ambil tadi. Oke, setelah kita memiliki koin BNB, koin BNB yang ini, BNB Smart Chain-nya, setelah kita miliki, kita klik. Nah, saya saat ini punya 0,02 atau sekitar didolarkan sekitar 10,22 dolar. Jadi BNB sama BNB coin ini sama saja sebenarnya, cuman smart chain ini kita gunakan untuk perdagangan atau trade. Oke. Setelah kita memiliki dana di BNB ini, di BNB smart chain, maka kita klik di APPS. Nah, di APPS ini kita bisa beli koin di Pancake Swap. Jadi Pancake Swap ini tergantung kita mau beli koin apa ya, koin apa, tapi cuman harus kita lebih dahulu memiliki smart contract dari koin yang kita beli ya, smart contractnya. Biasanya yang paling gampang itu kita gunakan BSC Scan ya, BSC Scan. Nah, kita gunakan yang ini, BSC
USG scan, kita masuk ke BSC scan, kita lihat home. Lalu kita misalnya mau beli koin yang paling apa tadi, argon ya, argon. Kita misalkan kita beli argon, kita klik argon token. Oke, argon token kita beli, kita buka. Lalu ada yang namanya smart contract. Ini kontraknya smart contract ini, kita klik saja. Atau supaya gampang kita klik, ini ada smart contract. Smart contract ini kita copy. Oke, kita copy. Kalau kita belum menginput koin tersebut di PancakeSwap. Jadi di kita klik PancakeSwap. Oke, kita klik PancakeSwap. Kita tunggu dulu. Oke. Jadi yang pertama diperhatikan di sini, ini harus aktif ya, harus aktif. Jadi kalau kita ini lambangnya belum BNB Smart Chain. Nah, misalnya lambang Ethereum seperti ini. Ya. Ini artinya kita belum connect. Jadi kalau kita buat Smart Chain, ini berubah jadi kontrak smart chain kita. Ini artinya sudah connect, ya, sudah connect. Jadi kalau sudah connect, kita tinggal masukkan smart contract yang telah kita apa tadi, yang telah copy. Jadi kalau kita telah copy, maka dia akan masuk argon, ya, argonnya sudah masuk. Lalu kita masukkan jumlah BNB-nya. Misalnya 0,019. Kalau kita masukkan 0,019, maka kita akan dapat estimasi 2,88 argon, ya, 2,88 argon. Kalau sudah ada muncul swap, berarti itu sudah bisa kita coba, ya. Misalnya kita ambil, tapi lebih dahulu kita harus slip peak tolerance ini harus kita ubah. Ini misalnya kalau kita bacaannya your transaction may be prone run, berarti itu kita akan diprioritaskan. Dalam hal ini saya tulis 10% gitu ya. 10% tidak usah kita ubah. Maka kita coba swap. Oke. Ternyata bisa. Coba kita confirm. Oke, jadi bisa di approach ya, di approach max total. Jadi kita approach saja. Oke, close. Jadi kita berhasil membeli argon ya, membeli argon di PancakeSwap. Jadi PancakeSwap tadi kita ambil dari akun Trust Walletnya. Jadi jika telah selesai ya, kita selesai, kita coba kembali ke wallet, kita kembali ke wallet ya, kembali ke wallet, lalu kita buka smart chainnya, kita buka walletnya, bukan smart chainnya, maaf. Jadi kita buka smart chainnya, maka akan nampaklah koin-koin yang telah kita beli ya, telah kita beli. Jadi saya akan tunjukkan, kalau punya saya ini, saya beli Satoshi sekitar 406, kemudian saya beli Octan ini sekitar 114 juta ya. Kemudian saya beli Alia hanya 10. Kemudian saya beli SafeArt itu ada sekitar 386.000. Kemudian saya beli SafeBTC ini sekitar 2,9 miliar SafeBTC. Kemudian saya beli ada sedikit PancakeSwap token ini sekitar 3 miliar. Kemudian saya beli juga SafeMoon ada sekitar 4 jutaan ya. SafeMars ada sekitar 61 jutaan. Ini koin-koin saya beli, yang saya beli lewat Trust Wallet ya, dan rata-rata berbasis yang berbasis BNB itu kodenya BEP20. Berarti dia berjalan di Binance Smart Contract ya, berjalan di Binance Smart Contract. Sementara yang tidak memiliki tanda BEP itu
Berarti berjalan di sistem lain, misalnya Ethereum, dan atau Bitcoin ya, ERC20 atau Omni. Oke, demikian cara membeli koin melalui Trust Wallet. Saya kita lihat dulu. Ini smart kontraknya sudah dapat. Jadi kita tunggu muncul di bawah ini, nanti muncul Argon ya, karena kita baru beli Argon. Jadi koin-koin yang saya beli ini rata-rata belum belum listing di market. Ini baru di PancakeSwap saja. Artinya koin-koin ini masih dalam ICO, Initial Coin Offering. Jadi biasanya Initial Coin Offering itu ada tahapan-tahapannya. Kita sambil tunggu masuk apanya ya, jumlah argonnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi koin-koin yang saya beli di sini adalah koin-koin yang belum masuk market. Berbeda dengan misalnya kalau di Indodax ya, di Indodax ini koin-koinnya ini berarti koin-koin yang sudah masuk market. Jadi masuk market. Jadi banyak koin yang bisa kita kita beli kalau di market. Sedangkan koin-koin yang masih ICO itu hanya di market-market khusus ya, market-market khusus yang belum listing di pasar. Jadi dia sifatnya agak sedikit apa namanya, sedikit tidak terlalu banyak, tapi seperti agak tersembunyi karena diharapkan hanya orang-orang yang tertarik dengan koin saja yang membeli. Jadi kalau kita perhatikan di Indodax ini artinya koin-koin yang sudah listing ya, yang sudah listing. Tapi walaupun begitu, untuk melihat koin-koin ini apakah ada akan hadir di market, kita juga bisa lacak di coin market cap ya, coin market cap. Jadi bisa kita lacak apakah dia akan muncul atau tidak. Jadi ini salah satu mengecek koin itu nanti akan ke pasar atau tidak. Jadi kalau pingin berspekulasi ya, koin-koin ISO ini, jadi misalnya kita tadi beli sampai 3 miliar koin, kalau jadi 1 rupiah saja maka aset kita langsung membuka sebanyak koin tersebut. Jadi misalnya kita coba tadi save moon ya, save moon, bisa kita klik, ternyata sudah ada, sudah terdaftar di coin market cap, tapi belum banyak apanya ya, sirkulasinya, tapi sudah ada. Ini artinya koin ini sudah bakalan listing ke depan. Jadi kita bisa beli juga dengan menggunakan MetaMask, tapi saya lebih suka belinya pakai Trust Wallet. Oke, demikianlah cara beli koin di Pancake melalui wallet Trust Wallet ya, melalui Trust Wallet. Kalau Anda rasa ini bermanfaat, maka silahkan subscribe, kemudian bisa klik lonceng notifikasi. Oke, demikian informasi dari Crypto Kisaran News.